どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。 Okay, teman-teman, so di video kita kali ini kita main Albert. Kita bermain World of Stand. Apa? World of Stand, gila. Dan baru aja update ya. Ada Weta report ya, Ber ya. Ultinya sangat GG gaming, guys. Ada dua macam nih, gila. Kita ulti pertama, enggak kena aja. Imagine. Gitu. Dia lagi pakai Roka, anjir. Emang Bernard ngeselin. Oke, ya ini jadi Weta report, teman-teman ya. Ya adiknya Pucci ya, jadi gue spoiler sedikit lah ya, ini standnya adiknya Pucci ya, kalian bisa lihat ini cukup langka sih. Wih Ber, lightsaber anjir, keren juga Ber, lightsaber gila, skinnya keren-keren sih sumpah nih game ini. Apa nih skinnya keren-keren? Anubis coba pakai ke gue Ber. Ulti ke gue Ber, ulti ke gue coba Ber, ulti kita lihat ultinya lightsaber coba Ber. Widih, anjir keren banget. Anjay, kok keren Ber. Gila. Emang orang pro. Gila. Bentar, gue showcase sini Ber, showcase Ber. Untuk yang skill pertama nih ya, by the way teman-teman ya. E-nya dia bukan barrage, dia kayak tuh kayak gitu tuh. Damage-nya enggak sakit ya Ber ya? Enggak. Coba star platinum barrage gue. Ini sekitar star platinum deh. Tuh, 0,22 ya. Kalau gue cuma 0,19 anjir. Jadi kurang sakit, tapi gue kayak nyedot gitu cuy. Nih, jadi kalau dari jauh ah, nyedot lo sini lo. Sini ke gue lo. Boom, abis itu baru mental tuh ya. Nah, kalau R-nya kalau biasa kan coba R Star Platinum coba. Coba R Star Platinum, pencet R. Atau lu Ber, gue Ber, pencet R. Tuhan kayak gitu kan. Kalau Weta report dia bukan mukul cuy, dia jadi sakit pula ya. Jadi Zeus 10 damage, emang berapa? Lu berapa ya tadi? Coba lu. Coba. R lu berapa? Bukannya sakit juga 10. Sama cowok 10 juga. Cuma bedanya gue di area ada areanya Ber, sedikit luas gitu. Nih kita lihat ya. Area tuh agak-agak luas. Tuh, area jadi lumayan luas gitu cuy. Mati kamu. Oke, kita langsung aja ke skill selanjutnya yaitu adalah G. Ini skillnya ada 3 macam yang G ya. Yang pertama itu ada yang es, ada yang angin, ada yang apalagi bentar gue baca deh, gue lupa di mastery, kita lihat di mastery aja nih. Tuh, yang pertama itu kan wind, kedua itu es, yang ketiga itu rainbow. Di mana yang rainbow ini nih, kita coba yang rainbow ya. Sini dulu Ber. Ah, gak kena anjir Bernard dalah. Jadi yang rainbow tadi teman-teman kalau kena ya itu ngerubah orang jadi siput anjir. Ini yang win nih. Ini yang win. Tuh itu yang win. Kalau yang S yang tadi yang bikin kayak nge-stun gitu. Nah, yang ketiga rainbow bikin jadi siput anjir. Sini gue pengen coba. S, kekuatan S kematian. Jadi slow enggak Ber lo? Iya. Rada nge-slow gitu kan? Kalau kena S jadi rada nge-slow gitu cuy. Nah, ini siput Ber. Sini Ber. Siput Ber, lu harus berubah jadi siput Ber lu. Jadi siput lu berdua. Imagine jadi siput aja. Iya, tapi lumayan itu kalian bisa bikin jadi siput abis itu baru ulti ya Ber ya. Nah, yang skill C-nya nih Ber, lihat nih Ber. Skill C gue Ber. Pencet lagi, boom, petir lagi coy. Jadi kalau yang C itu bisa buat kabur tapi bisa buat nyerang juga. Jadi kalau kalian pencet lagi dia keluar petir gitu coy. Benot nih. Petir kematian. Area gede kan? Area lumayan gede kan Ber? Ber, kita harus PvP Ber. Sini Ber. Ayo sini dulu Ber. Gua isep lu Ber. Ah! Wah anjir. Wah gitu Ber. Petir momen. Wah di time. Stop gak tuh anjir. Imagine. Tapi keren banget reportnya coy. Sini lu Ber. Kena S lu Ber. Aduh. Aku kabur Ber. Enak aja Ber. Kena petir Ber. Petir Ber. Sini lu Ber. Mau kemana lu Ber? Jadi siput lu Ber. Iya gak jadi siput ya anjir, gak kena. Gue di ulti. Anjir. No. Kita langsung ke pencet X, yaitu adalah menjadi astronot ya. Dan kalau jadi astronot gue ulti jadi kayak gini coy. Iya gak kena Bernard, gue ulti gak kena anjir. Udah lah. Rip M banget Rip M banget anjir.
petir. Itu padahal kalau kalian pakai shot gitu kalian dapat tambahan damage kalau enggak salah, kita lihat ya. Ya kan? Mendapatkan speed boost, jump boost. Oh enggak, nambah damage, tapi kita dikurangin damage-nya kalau orang nyerang kita ya. Tapi kita enggak bisa ngeblok. By the way kalau kalian pakai shot yang ini, itu ada beberapa beberapa skill yang kayak berubah gitu ya nih, kayak lightning call. If a cloud suit is active, the player is in the air, do thunder crash dash attack. Jadi kalau misalkan musuhnya lagi di udara, kita pakai yang air ini, kita jadi nyerangnya ke atas. Coba deh Ber, penasaran gue Ber. gue pakai suit, lu ntar terbang ya Ber ya. Waduh, lagi di ulti gak tuh anjir. Lagi di ulti gak tuh anjir sama si Ami. Meninggal lu, nih keren sih anjir. Ber, diam. Siap-siap ya. Lompat. Lompat. Waduh, gak bisa ya. Gak tau lah gue gimana caranya. Pokoknya kalau misalkan musuhnya lagi di udara gitu, kita bisa thunder crash attack gitu cuy. Diam, Ber. Gue mau ulti, Ber. Lama. Aduh. Kasih makan. Nyam. Lagi nyam. Imagine. Siamnya ini. Gue bikin Siamnya sekarat dulu. Kita lihat ultinya cuy. Ulti kalau dia sekarat ya. Jadi ini gak kayak Killer Queen yang kemarin. Kalau Killer Queen kan dia cuma satu kali doang kan ultinya kan. Mau sekarat, mau enggak, tetap sama aja kan. Oh. Wah, dapat juga weather report Ber. Diem Ber, kemana Ber? Kena lo. Ini skill yang pertama, ini ulti yang pertama. Kalau misalkan darahnya nggak penuh ya anjing, dirasain suriken, kamehameha, lalu dikasih petir Ber anjing. Dikasih petir imagine. Ulti keren juga sih Ber ya, keren juga lo. Tapi damage-nya nggak seberapa ya Ber? Damage-nya nggak seberapa, kayak kecil berapa? 20 ya Ber ya? Tapi kalau yang pas tuh sekarat, coba Ber, gue bikin tuh sekarat ya Ber ya. Ber taruh sekarat nih. Ber taruh sekarat nih. Aduh, gue kestun anjir. Weta report tuh. Ber, kok kestun gitu sih Ber? Gimana caranya Ber? Lu perfect block gue ya? Enggak. Wah, kok udah lu gak berkurang-kurang Ber? Lu nge-cheat ya? Enggak, berkurang gini. Avatar. Imagine. Itu skin. Skin weather report. Wah, gila. Coba pakai skill. Wah, iya itu. Avatar. Skinnya weather report avatar gak tuh anjir. Imagine skin avatar, coy. Sini, Ber. Ber, kok lu enggak bisa diserang, Ber? Oh, lagi ngulti, Ber. Wah, anjir, lihat tuh. Di kamehameha, coy. Lalu dikasih petir lagi. Tuh, damage-nya cuma 25, anjir. Sini, Ber, gua mau bikin lu sekarat, Ber. Ini Ber, gue mau bikin lu sekarat Ber. Kurang siap dapet avatar lo. Anjir, Xiaomi dapet avatar cuy. Jadi siput lo. Oke, let's go. Wewan Ber. Ini dia ulti yang kedua cuy ya. Jadi hujan kodok. Dan ada gama bunta. Meninggal lo Ber. Ada gama bunta aja. Coba dong kalau yang skin itu sekaratin gue coba Xiaomi. Kalau skinnya avatar dapetnya apa? Coba gue pengen lihat kalau ulti itu. Aduh anjing. Enggak sakit loh serangan lu. Pukulnya M1 sekitar M1 coy. Weather report gak terlalu sakit anjir sumpah. Skill weather report gak terlalu sakit, tapi berguna banget kayak bisa ngubah orang jadi snail. Bisa nge-slow pakai yang S, bisa nerbangin. Skill X ngapain ya kalau skill X? Itu pakai cloud suit. Pakai cloud suit. Kalau lu pakai cloud suit lu kayak nambah speed gitu-gitu Ber, nambah jadi speed. Terus damage-nya berkurang. Keren sih itu. Oke, gua udah mau sekarat nih. Langsung ya ulti ya. Pas gua udah mulai merah langsung ulti aja. Udah langsung ulti aja, bisa tuh gua. Coba ulti. Oh enggak, masih belum. Iya. Anjir, avatar sama kah? Rasen Shuriken. Kamehameha. Anjir. Sama aja. Gak berubah anjir, tapi keren sih jadi avatar, cok. Ber. Jangan, mau lihat lagi gue avatar. Aduh, tapi lama, cok. Udah lah. Lawan Dio lah, Ber. Ayo, guys. Lawan Dio, yuk. Anjir, hoki banget, sumpah. Xiaomi hoki banget dapat avatar, cok. Imagine gak sih? Ber, kita lawan ini, Ber. Sapelin. Udah bisa belum, ya? Iya, gue sekarat. By the way, ini kan waktu itu ditutup, ya? Pas di-update kayak gak ada yang berubah gitu, Ber. Lihat gak sih? Kayak gak ada yang berubah, cuy. Entah apa yang berubah gitu, gak tahu gue. Kayak sama aja sih, gak ada yang berubah sih. Coba ke tempat Dio-nya deh. Soalnya waktu itu gue mau lawan Dio tapi belum bisa. Mesti level berapa gitu, coba kita cek ya. Apakah udah bisa lawan Dio? Apa masih belum bisa? Ini William Jepeli nih. Omong Jepeli. Defeat Dio, nah sini Ber. Aduh, wah, kenapa nih? Imagine ngebug. Kereta.
butuh domain key ya, butuh domain key. Ah, not high enough level tuh, kurang levelnya, kurang ber. Coba bareng-bareng sini dah. Masih levelnya masih tinggi, gue nggak tahu masih level berapa sih. Kalau kalian tahu komen di bawah cuy ya. Belum bisa. Belum bisa, gue aja level 8 belum bisa loh. Ber, buy one kita ber. Oh, buy one kita ber. Buy one ber. Petir lu ber, mampus lu ber. Sini lu ber. Mau kemana lu ber? 0.13. Oh, dikurangi damage-nya cuy gara-gara dia pakai baju astronot. Anjir, gua di ulti Xiaomi. Tidak. Avatar sialan ini. Oh. Anjir, tapi avatar keren banget sih. Sumpah avatar keren banget. Anjir, ber. Ah. Woi, satu-satu lu. Wah, aduh banget nih. Kena lu ber. Jadi slow lu ya. Sini lu. Sini lu ber. Sini lu ber. Iya, lu gak bisa turun. Ah, kok dia tahu sih? Oh, mampus lu ber. Sini lu ber. Mampus lu ber. Ah, gua di ulti anjir. Curang. Easy. Eh, tapi gua enggak mati ber. Lu cupu ber. Enggak sekarang tapi cuy. Lu enggak mati gua ber. Ayo sini. Weather report tuh. Petir roman. Jedar. Sini lu ber. Saja gue juga naik. Easy. Oh, jadi siput lu ber. Tapi kau kalah. Gua ulti. Anjir. Dala. Tutor ber, biar jago ber. Dala. Wow. Oke. Okay. Ya, itu dia teman-teman untuk Weather Report. Lumayan GG sih untuk PvP. Oke juga ber ya. Bisa ngubah jadi siput, bisa bikin ngeslow, bisa nerbangin, bisa terbang kabur tuh kan. Bisa menyerang lagi, terbangnya bisa menyerang lagi. Gila sih. Dan skinnya, jujur aja skinnya keren banget sih. Daripada yang kemarin Killer Queen ya. Killer Queen skillnya Black Panther anjir ini. Avatar cow, ini bakal jadi gue jadiin thumbnail nih. Avatar anjir. Gue cari avatar ntar gue jadiin thumbnail anjir. Keren cow. Tapi ini reference Naruto banget sih sama Goku ya. Imagine ada Kamehameha. Lalu bisa pakai ini cow. Bisa rasain shuriken anjir. Imagine. Udahlah. Oke, okay, thank you teman-teman. Itu aja untuk video kita kali ini. Like ya kalian suka. Dislike kalau kalian suka. Subscribe yang mau. Nggak usah subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Baby, baby, run, baby, baby, run.